Bupati yang diwakili Kabag Perekonomian Sedak Bumen Sri Mulyani, Senin 29 April 2019 menghadiri tasyakuran pembukaan gedung baru Bank Mandiri KCP Kebumen. Bank Mandiri Cabang Kebumen yang sebelumnya berada di Jalan Pahlawan Kebumen ini, kini menempati gedung baru di Jalan Ayani Kebumen. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kabag Perekonomian, Bupati mengucapkan selamat atas peresmian kantor baru Bank Mandiri KCP Kebumen. Bupati juga berharap agar dengan perpindahan kantor baru ini semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nasabah Bank Mandiri, sehingga menjadi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, serta memberi andil mensejahterakan masyarakat. Lebih jauh, Bupati juga berharap agar Bank Mandiri dapat bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah, termasuk usaha mikro kecil dan menengah, serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usaha. Tasyakuran pembukaan gedung baru Bank Mandiri KCP Kebumen ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Mandiri Area Head Magelang, Katarina Mulia Indahsari. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.